cukup untuk membayar kebutuhan-kebutuhan Bapak. Iya, karena saya ini akan cash langsung sama Bapak. Bapak bisa beli koper. Betul. Memang ada dua kesempatan. Satu kalau 15 juta. Kalau mau. Iya betul. Tapi yang satu lagi kalau enggak berarti di bawah 12 juta. Mungkin saya juga enggak tahu. Selamat datang di Sejutawan RCTI. Bapak tadi berdoa dulu. Bapak, ini dia permainan terakhir kita. Di sini ada 12 koper yang mewakili uang-uang. Jadi nanti ada satu yang Bapak pilih untuk menjadi kopernya Bapak. Nanti mau dikip sampai terakhir atau enggak, nanti akan ada penawaran dari saya. Tapi yang paling tinggi adalah 20 juta rupiah. Oke, Pak, tanpa basa-basi, di sini ada keluarga juga kalau mau membantu nggak apa-apa. Oke, Bapak sekarang harus memilih satu koper yang akan dipegang sama saya. Silakan pilih satu koper itu. Saya kasih tahu, kopernya ada di belakang satu. Ada di satu di sini, sama Pak. Orang tua. Di ada sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Iya. Oke, sekarang silakan dipilih kopernya mau yang mana. Boleh, Pak. Aja, mau dilihat lebih dekat. Lihat-lihat. Di sini masih ada juga, Pak, satu. Taruh di mejanya Baim. Mau yang ada sekarang di meja. Bapak ambil aja. Saya kasih ke saya. Oke. Tukar sama yang ini. Boleh ke situ. Oke, silakan. Yakin ya, Pak? Insyaallah. Oke, sudah ditukar ya. Oke, Bapak sekarang duduk lagi. Bapak sekarang akan memilih 4 koper yang Bapak akan eliminasi. Koper yang mana sekarang? 4 koper. Bapak juga mau bantu silakan. Kalau mau minta bantuan Bapak silakan. Mau bantu kasih tahu. Kalau menurut Bapak kira-kira yang mana yang duitnya? Silakan. Langsung berdiri. Ini memang agak menegangkan. Satu. Satu. Tiga lagi, Pak. Tiga lagi. Oke. Dua. Wih, sini dia 20 juta loh. Satu lagi. Di atas. Nih, di atas. Nih, yang atas. No. Kemana, Pak? Namanya No. No. Oh, No. Oke, duduk lagi sekarang. No. Oke, semuanya boleh dulu. Oke, saya akan lihat ya satu-satu. Set! Ini yang mana tadi? No, yang atas tuh. Yang atas. Oh, oke, okay. Lalu kita dulu. Apakah ini mau dibuang? 20 juta! Hadiah utamanya, Bang Udin. 20 juta sudah hilang. Gak apa-apa. Masih banyak, ada 15 banyak, juta. Ya, ada 10 juta. Aduh, gede juga nih. Jangan bilang 15 juta. Ada 10 juta. Oh. Gak apa-apa. Bapak sampai keringetan loh dia. Tak menakutkan emang, Pak. Ini permainan emang seram sekali. Oke, saya akan buka yang ketiga. Jatuh. Kalau jatuh ini biasanya yang... Dapat berapa, Kak Im? 1 juta! Berarti paling nggak Bapak mudah-mudahan di atas itu. Di atas ya. Itu dapetnya, di atas. Yang paling kecil langsung terbuang, Pak, ya. 2 juta deh, 2 juta. 2 juta deh, 2 juta deh. Yuk, bisa yuk. Aduh, berjudi nih. Aduh, Pak. 15. Tuh, Bapak. Habis ini aja. 14 juta. Aduh, lama. 20 juta, 14 juta. 20 juta. 10 juta, 14 juta. Oke, Pak, saya akan kasih penawaran ke Bapak. Tapi penawarannya hanya 4,5 juta rupiah. Tuh. Kalau mau ambil sekarang, kalau nggak mau ambil nanti lagi. Kalau misalkan mau tetap ini, kalau percaya sama ini, pertahanin. Bapak tinggal memilih 3 koper lagi. 3 koper lagi yang Bapak eliminasi loh, Pak. Di belakang masih ada, Pak, pilih kopernya. Apa 4,5 juta rupiah? Serah. Pilih. 3 lagi yang akan dipilih. Yang akan dieliminasi. Apakah di belakang sini? Apakah di dalam lemari? Oke, satu. Belakang mau? Belakang boleh. Silakan, monggo, Pak. Kenapa dia begitu jauh dari Pak Udin? Oke, satu lagi, Pak. Pak Mode. Satu lagi. Oke, good. Oke, Bapak silakan duduk lagi. Bapak yakin sama 3 ini, Pak? Insyaallah. Kalau di sini kedua ada yang gede, gimana, Pak? Oke, Pak, ini saya buka yang pertama. Ya. Yang pertama itu adalah 2 juta ya. Aduh, 6 juta. Masih ada 15 juta. Gede dari 4.500 tapi. Iya, betul. Jadi kan 4.500. Mudah-mudahan 2 juta yuk. 2 juta, 3 juta, 4 juta ya, mudah-mudahan ya. Supaya lebih tinggi dari 4,5 juta rupiah. Betul.
sekarang saya akan buka. Buka! 4 juta. 4 juta rupiah! Oh, bagus sih sekarang nih. Mau tuker nggak? Kalau tuker batu tuh angkanya gede, Pak. Enggak gitu. Iya, apanya? Enggak gitu. Kalau enggak apa-apa kan bisa permainan dari saya juga. Enggak tahu di bawah dari itu. Kalau baik itu biasanya kalau begitu artinya itu saya buat ibu aja kasih tahu Bapak. Oh, enggak mau saya iyain. Terserah. Tapi terserah kalau kamu mau enggak mau itu dia. Mau tuker enggak? Tapi muka Kak Bayang itu kayaknya kalau enggak apa-apa. Ayo, Pak. Saya tuker enggak? Iya, sekarang ambil. Ambil, coba. Tapi Bapak jangan nyalain saya kalau tiba-tiba nanti yang keluar. Oke. Kalau di tangan Bapak itu nilainya besar, saya juga nggak tanggung jawab ya, Pak. Saya juga berpendapat. Saya taruh sini ya, yang ini ya. Kalau sekarang saya yang cuci tangan ya, Pak. Saya cuma berpendapat, itu semua track. Bapak ikhlas ya. Kalau itu kenapa-napa dan itu nilainya besar, berarti bukan salah saya. Iya, tuh kan? Buka aja sendiri. Oh, nanti. Yang dilepas. Ini buat yang dilepas ya? Ini yang ditukar. Iya, yang ditukar. Pak, lihat Bapak kalau nilainya gede, Bapak jangan marah sama saya ya. Kan Bapak itu diri yang ngomong. Kan cuma saran. Teh Asri kalau sampai gede 5 juta. Yang dibuang sama Bapak nilainya adalah Bang Udin, lepas berapa? 8 juta rupiah. Masih ada 15 juta ya. Mantap. Ibu makin keringat dingin, Pak. Mantap banget. Berarti saya salah enggak? Oke, sini. Salah nggak salah, Pak. Tengah-tengah. Tapi bukan 15 juta yang keluar, kan masih lama bilang. Ini akan ada penawaran lagi dari saya. Dan penawaran lebih tinggi maksudnya. Karena 15 juta belum keluar. Saya akan kasih 6,5 juta rupiah. 6 juta setengah. Cukup nggak, Pak? Pak, itu lebih dari 5 juta loh. Iya. Kalau yakin ini kopernya tinggi, jangan diambil penawaran. Iya, betul. Pilih dua lagi. Dua lagi, Pak. Yang buat dieliminasi, Pak. Karena kopernya sisanya sekarang tinggal sedikit. Iya. Sudah berapa tinggal? Tinggal 5. Oh, 5. Pilih atau ambil 6,5 juta rupiah. Pilih. Bos. Yakin banget. Ini keren, keren nih. Dua lagi pilih. Pilih, Bang. Boleh, enggak apa-apa. Jangan, ini yang tadi ya. Iya, tapi satu lagi. 8 juta tapi aku boleh. Boleh. Iya, benar. Itu benar. Okay, 15 jutanya belum keluar. Oke. Okay. Pak Mudin, ya. Doa yang banyak, Pak Mudin. Amin. Kita akan membuka 2 kotak lagi. Akan ada sisa 5 kotak tinggal. Salah satu 15 juta paling tinggi. Iya. Ini kotak pertama, Bapak, mudah-mudahan pilihan tepat ya. Dan koper yang dibuang sama Bapak nilainya adalah 11 juta rupiah. 11 juta rupiah. Oke, tinggal 1 koper lagi dan sisa 3 koper. Tinggal 3 koper, udah gak ada lagi. 8 juta sudah. Mudah-mudahan ini kecil. Kalau yang kecil, penawarannya bisa lebih tinggi. Wow, 3 juta rupiah. Wow, alhamdulillah 3 juta udah keluar. Wow. Sekarang. Nah, ini dia nih. Tiga koper lagi ya, Rim? Iya, 3 koper lagi. Saya akan kasih penawaran 9 juta rupiah. Wow! 9 juta. Nggak usah buka kopernya, tapi Bapak udah 9 juta. Sudah. Kalau mau, pilih 1 koper lagi, abis itu tinggal 2 koper. Ngobrol dulu. Bapak lagi. Ngobrol dulu. Diambil uang. Serah, Bang. Bang, kalau mau dipilih. Boleh diskusiin, boleh. Ya, silakan, Pak. Tapi Bapak ini posisinya aman dengan 9 juta udah jadi uang Bapak. Yes. Kalau nanti main ambil 1 terus tinggal 2 Bapak main lagi, Bapak udah siap kalau di bawah dari 9 juta. Iya. Iya. Betul. Bisa diambil atau uang iya. Apa? Bapak. Tapi kalau tepat ya, bisa tinggi lagi. Iya. Tinggal 3 koper. Ambil aja. Ambil. Tinggal sedikit lagi. Bapak tinggal 3, masih ada 15 juta di dalam. 15 juta. Gimana, Pak? Sayang banget. Satu lagi mungkin bisa. Asal pilih 1 bukan 15 juta pasti lebih tinggi. Ya. Ambil. Tepuk tangan dulu. Pilih salah satu dari 2 ini. Buat dieliminasi ya. Ya, 2 ini doang yang di bawah 15 juta. Itu buat dieliminasi ya, Pak. Oke, Bapak duduk. Oke, tinggal 1 koper lagi yang saya akan buka, habis itu penawaran terakhir ya. Berdoanya cuma ini bukan 15 juta aja.
Bismillah, mudah-mudahan pasti lebih tinggi kalau itu penawarannya. Tergantung nanti mau ambil atau enggak ya. Dan aduh, takut juga sih. Saya juga enggak tahu bisnya. Bernilai 2 juta rupiah. Wow, salah satunya ini ada 15 juta rupiah. Bapak. Penawaran saya buat Bapak yang terakhir adalah naik nih kereta api. 12 juta rupiah. Wow. Oh. Pak, udah lewat tuh. 12 juta udah bisa banyak tuh. Hati-hati, ini mikirin baik-baik, diskusi sama keluarga, ini penawaran terakhir 12 juta rupiah. 15 juta, 12 juta, bisa lebih dari bawah 12 juta berarti satu ya. Kalau yakin, pertahanin. Kalau nggak yakin, ambil. Kalau pertimbangan dari saya, Pak, coba dipikirin yang diperlukan apa. Apakah itu sudah cukup untuk membayar kebutuhan-kebutuhan Bapak? Iya, karena 12 juta ini akan cash langsung sama Bapak. Bapak buat saya beli koper. Betul. Memang ada dua kesempatan. Satu kalau 15 juta. Kalau mau, ya betul. Tapi yang satu lagi, kalau enggak berarti di bawah 12 juta. Mungkin saya juga nggak tahu. Cuma akhirnya nanti ya, Bapak. Iya. Pulangnya ya dengan di bawah 12 juta. Iya. Kalau yakin ini ambil, kalau enggak jangan. Ayo Pak, terserah 12 juta atau 15 juta yakin. Ada salah satunya ada 15 juta. Kalau yakin langsung ambil ini, tinggal satu lagi. Tapi perjalanan Bapak dari tadi milihnya itu terus. Harus yakin dari awal. Tapi kita nggak tahu hari ini itu tuh di atas 15 juta apa enggak. Tapi sayang kalau di atas 12 juta apa enggak. Kayak apa namanya, kayak yang Mbak Im. Cukup tanya Om. Cukup. Benar. Langsung dihentikan. Cukup benar. Benar nih. Enggak masuk bus tahun STI lagi. Oh, ada kesempatan nih berarti. Pak, ada yang di bawah 12 juta, ada 15 juta. Nah, Bapak mau main gambling apa Bapak mau main aman? Kalau aman, kalau aman ambil aja. 12 juta itu dia. Kalau enggak, Bapak main tapi Bapak jangan kecil hati karena mungkin nanti Bapak akan dapat yang kecil. Enggak apa-apa. Ini kalau misalkan ambil ambil enggak apa-apa. Silakan, Pak. Silakan, Bapak. Tentukan pilihan Bapak. Iya. Kita tinggal makan martabak. Ya, aman. Aman aja dah. Aman aja ya. 12 juta rupiah. Oke. Berarti saya selesaikan permainannya, tapi tetap saya akan buka kopernya. Ada berapa nilainya? Silakan Bapak buka sendiri aja. Nah, itu kotak yang Bapak pilih. Silakan kasih lihat. Bapak udah berapa beli yang Bapak dapat seharusnya tuh? Hebat. Ya, selamat Bapak dapat. Selamat, saya ada 15 juta rupiah. Ya, kasih tahu, kasih tahu penang. Tadi sudah 15 juta rupiah. Bapak Mudin, selamat. 12 juta rupiah, Pak. Tapi nggak apa-apa, itu namanya permainan. Tadi aja tuh udah mau ngambil 4,5, 6,5 udah mau ngambil. Tapi ya alhamdulillah tadi dapetnya juga gede ya, 12 juta rupiah. Woi, keren. Paling tinggi ya sekarang ya untuk hari ini ya. Kemarin berapa ya? 7 kemarin ya. Alhamdulillah, Pak. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Nanti juga kita akan lebihin untuk yang satu koper. Bersih tahun RCD terbaik. Mantap! Oke, tepuk tangannya. Hadiahnya dapat 12 juta. 12 juta rupiah! Oke, Bapak, ini hadiahnya. 12 juta rupiah! Alhamdulillah. Seneng banget, Kak. Tuh. Oke, bosku semuanya. Oke, selesai sudah semuanya ya. Kita sudah memenangkan satu orang 12 juta rupiah. Nanti akan ada lagi untuk wisatawan datang ke kampung kalian. Menyenangkan sekali.